Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana edisi khusus Liga 1 2019 Shopee. Kali ini kita akan bahas Pilih Mana 7 bek tengah tangguh termahal di Liga 1 2019. Setiap tim membutuhkan seorang center back atau back tengah yang mengatur pertahanan dari serangan-serangan musuh. Dia harus memiliki fisik yang kuat dan sempurna dan pemikiran yang tajam yang bisa bertahan dan mematahkan serangan lawan. Dan posisi back tengah adalah posisi dengan bayaran mahal untuk sebuah permainan bola. Nah, siapa nih 7 pemain back tengah yang dibayar mahal oleh klub Liga 1 2019 Indonesia? Yuk kita bahas. 1. Jaime, Madura United. Bayaran 600.000 euro atau 9,6 miliar rupiah ini adalah harga termahal untuk bek tengah di Liga 1 2019. Jaimerson da Silva Xavier atau lebih dikenal dengan panggilan Jaime, lahir di Guarulhos, Brazil 26 Februari 1990, umur 29 tahun. Adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Brazil yang bermain sebagai bek untuk Madura United. 2. Anderson Sales, Bayangkara FC, 450.000 euro atau 7,2 miliar rupiah. Sales yang kini berusia 31 tahun lebih banyak malang melintang di negara asalnya, Brazil. Mengawali karirnya bersama Santos FC, Sales tercatat sudah membela 10 klub berbeda. Pemain bertinggi badan 181 cm ini lebih sering bermain di kasta kedua Liga Brazil atau Serie B dilansir dari Transfermarkt. Sales bermain sebanyak 100 kali di Serie B. 3. Maona Amefor, Persela. 350.000 euro atau 5,6 miliar rupiah. Nama Maona Amefor terbilang baru di kancah sepak bola Indonesia. Maklum, Persela akan menjadi klub Indonesia pertama yang dibela Maona Amefor. Sebagian besar karir Maona Amefor dihabiskan di Eropa. Pemain berusia 27 tahun itu mengawali karirnya bersama klub Belanda. 4. Rafael Bomfil Kalteng Putra, 300.000 euro atau 4,8 miliar rupiah. Rafael de Jesus Bomfim berasal dari Brazil. Berumur 27 tahun ini menginginkan supaya Kalteng Putra bisa meraih gelar juara pada Liga 1 2019. Rafael Bomfim, pemain berusia 27 tahun yang pernah memperkuat klub Brazil Juventus dan klub Liga 1 Malaysia Johor Baru Takzim FC. Rafael sukses membawa Kalteng Putra lolos ke semifinal Piala Presiden 2019 meski akhirnya takluk di tangan sang juara Arema FC. 5. Sukurali Pulatov, Semen Padang, 300.000 euro atau 4,8 miliar rupiah. Bek anyar Semen Padang asal Uzbekistan, Sukurali Pulatov misalnya. Meski terhitung muka baru di Liga Indonesia, tapi kini namanya mulai diperhitungkan. Hal itu tidak terlepas dari penampilan apik Pulatov bersama Deddy Gusmawan dan Agung Prasetyo di lini belakang Semen Padang. Enam, Aaron Evans, PSM Makassar, 300.000 euro atau 4,8 miliar rupiah. Aaron Michael Evans lahir di Canberra, Australia, 21 November 1994,
umur 25 tahun, adalah seorang pesepak bola profesional Australia berdarah Kroasia. Klub saat ini adalah PSM Makassar di Liga 1 Indonesia, di mana ia bermain sebagai bek atau gelandang bertahan. 7. Atur Cunha, Arema FC, 300 ribu euro atau 4,8 miliar rupiah. Atur Cunha lahir di Rio de Janeiro 10 Januari 1990, umur 29 tahun. Merupakan pemain sepak bola asal Brazil, ia sekarang memperkuat Arema FC di Liga 1. Uniknya guys, ia menguasai 4 bahasa, yakni Portugis, Spanyol, Inggris, dan Indonesia. Demikian ya guys, 7 bek tengah yang tangguh dan juga termahal di Liga 1 2019 ini. Kamu pilih mana nih yang bakal memberikan performa dan penampilan terbaik di musim ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih ya guys sudah menonton video kami. Nonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih guys.